mengenai hadis ar-rasi wal murtasi finnar. Ini banyak yang mengatakan ketika salah satu calon memberikan uang dan uangnya itu diambil dan tidak milih calon itu tidak termasuk daripada hadis tersebut dan boleh uangnya dikonsumsi seperti itu. Saya tidak penjelasannya. Sekian, terima kasih. Orang bagi duit, pilih saya, kamu terima duitnya. Bagaimana? Ada dua hal di sini. Pertama, ketika Anda tidak mencoblos dia, Anda enggak jujur, Anda sudah menipu. Paham ya? Orang itu kalau ngasih, kemudian kamu tahu bahwa ini adalah ada matlub, ada yang diinginkan. Kalau kamu enggak bisa, jangan diterima. Tak kasih gambaran. Ngasih duit supaya kamu nasehat, kamu enggak nasehat. Enggak benar ini. Kamu harus nasehat. Kan dia ngasihnya itu bukan karena hadiah, tapi karena ada tolap, ada mugobalahnya. Paham nih? Yang kedua, selain kamu melakukan kebohongan, itu bukan suap. Itu adalah bukan suap. Kamu telah membohongi hati kamu. Pakai fikih, pakai itu, pakai ini, istafti galbak. Kalau kamu diperlakukan begitu, kamu senang apa enggak? Enggak kan? Ya itu sudah nilainya kamu. Paham ya? Hati kita ini jujur loh. Hati ini kita ini jujur. Karena itu jangan mencari kesahan saja, tapi carilah kegobulan. Ini kita kasih gambaran. Sholatnya orang riya sah apa enggak? Hah? Sah kan, tapi tidak makbulah. Jangan cari kesahan saja, tapi cari supaya amal kamu diterima oleh Allah. Paham nih ya? Puasanya orang yang ghibah sah apa enggak? Sah. Jangan cari kesahan saja, tapi cari, lakukan puasa itu supaya diterima oleh Allah. Jangan kamu hanya bahasa terbahas dengan fikih, halal apa haram gitu aja. Hanya dengan mengkhilaf wes dihukumi halal. Jangan cari itu. Cari diridhoi oleh Allah apa enggak ini perbuatan. Paham ya? Hati kamu itu yang akan jujur itu. Hati kamu yang akan jujur. Karena itu Nabi menyatakan istafti qalbak wa in aftauk wa aftauk wa aftauk. Hati kamu tanyai, nanti hati kamu akan berfatwa yang paling selamat. Sekalipun banyak orang yang mengajarkan hilah-hilah, berfatwa dengan yang lainnya nurut hati gitu ya. Wallahu a'lam.